Pikeun unggulan pasoalan pegawai anu di PHK tapi taca nampa pesangon, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jabar, setengah pola nyorang rukun gawe jeung akuntan publik. Upamaya pausahaan anu ngarempak aturan, Disnaker Trans bakal laporan ke pihak anu boga wewenang kawas pengadilan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rahmat Taufik Garsadi nembrakeun pihakna sateka pola ngungkulan pasualan pagawe anu di PHK tapi tacan nampa pesangon ngaliwatan mediasi secara formal jeung pausahaan turta pagawe anu di PHK. Lian tikitu secara aktif pengawas oge sateka pola nyorang mediasi kasaban industri. Pikeun nyinglar ketak pausahaan anu teu bisa mayar pesangon, pihakna bakal sateka pola rukun gawe jeung akuntan publik. Upama aya pausahaan anu ngarempak, pihakna bakal ngalaporkeun eta kasus ka pihak anu boga wewenang kawas pengadilan. Ada yang cukup memberatkan kami dengan kondisi ini, salah satunya bagaimana perusahaan ini bisa membayar PHK. Nah tentunya kita harus bekerja sama dengan, karena kita juga tidak punya akuntan publik ya. Nah itu mungkin yang dapat kita lakukan oleh pemerintah adalah memanggil, dan kalaupun ini ada hal-hal yang melanggar ketentuan, tentunya kita sesuai dengan prosedur akan melaporkannya ke apakah itu pengadilan dan sebagainya. Rahmat Ngembohan, pikeun mupulihkeun ekonomi, Disnaker Trans Jabar bakal ngukur dumasar kana indikator-indikator anu dipedalkeun ku BPS tepi ka Bank Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.